Selamat sore, selamat malam. Bagaimana kabarnya bunda-bunda, teman sedulur semua di mana saja berada? Hari ini bunda mereview mengganti apa namanya ini? Mengganti meteran yang ada di rumah. Ini berlaku untuk seluruh Indonesia yang kira-kira meterannya sudah di atas umur 10 tahun. Mas Jarksa, tapi kemarin 15-nya diambil semua. Nah, udah tinggal tiga. Nanti bikin channel YouTube kan? Iya kan? Itu. Bisa betul, saya bisa suruh. Oh, itu lagi. Betul, sudah. Dengan om siapa ini ya? Albino. Albino? Ini petugas PLN dengan Om Alvino yang lagi mengganti meteran. Di sini di bunda sini ada tiga ya, sedulur semua. Mau empat mintanya, yang oh yang yang pulsa, aduh jangan. Pulsa itu nggak terasa itu kadang habis banyak. Bagaimana di tempatnya bunda, sedulur semua, apa juga sudah kemungkinan kalau di Jawa sudah diganti ya? Ini di Papua ini baru gilirannya bunda ini. Ini gratis dong? Iya. Itu lagi. Kita bertanya pilih dan sampean salah. Jangan lupa ya Om, ini channel Bunda Lis. Bunda Lis. Mohon dukungannya. Jadi kelihatan bersih ya. Kalau ini sudah warnanya sudah kabur. Ini yang satu ini yang ditempati bunda, yang satu yang disewakan. Ada dua ya, tapi yang sebelah ini lagi keluar. Tapi maksud saya nggak apa-apa, bagaimana suhu orang lagi sore. Ada masuk wae. Ya, sebelah ini orangnya keluar, Om. Bagaimana kira-kira ya? Ya. Tapi terkunci kan? Tidak sih. Saya bisa. Tapi jangan sampai ada yang hilang-hilang gitu. Kalau cepat. Tadi ada yang ke bubur kan. Kalau cepat habis, dia kalau cepat habis kan dia jualan. Cepat habis dia pulang cepat. Ada 6 orang jadi. Namanya itu karena sampean bikin Didik Suharyadi, Haryadi Saptomo, itu yang bikin bingung itu. Mereka sendiri yang kasih nama. Jadinya kan kita nggak bisa ingat. Iya, biasa juga di sana dia sendiri yang tidak kasih. Di sini macam Didik Suharyadi, ini Suharyadi sana, sana Haryadi Saptomo. Tapi yang persisnya di mana tuh nggak tahu kita kalau nggak lihat. Kalau yang ini yang pertama ini Suharyadi ini, Didik Suharyadi ini yang ini. Yang pertama, terus yang sana ini Haryadi Saptomo kan. Hok itu, hok itu yang bikin. Hok. Dulu kan operator RRI. Kalau ini yang bikin Safwan. Terus sempat nanti. Yang, jadi mereka kasih nama sendiri. Nama sendiri, tapi dengan sebelah itu masih jadi satu, jadi meteran cuma satu ini. Terus satu misal, terus masih Eko itu Eko Dianta ada pensiun PLN itu. Di sana nama sudah ada kita saja. Karena yang mana kan Mas Eko. Diputus terus. Ini nanti meterannya dari mana lagi? Lanjut ini, bukan dari nol. Dari nol. Pencatatan sih.
soalnya yang ini. Ini angkanya saya buat di sini toh. Oh, iya. Yang baru saya kasih kosong toh. Nah. Kosong. Nanti yang lama saya buat tipe angka yang ini di sini toh. Ini kan dibongkar, yang dibongkar kan yang ini. Iya. Nanti yang kastanya di sini. Baru nanti bawa kembali ke kantor, baru di kantor orang sendiri yang lihat toh. Hmm. Oh iya ini atas pelanggan, pelanggan atas nama ini kastanya deh. Jadi yang otomatis yang baru belum dihitung. Hmm. Nanti dihitung itu yang lama dulu. Nanti sebentar, sebentar dia datang sudah dengan yang baru. Iya. Ya, biasanya datang begini ya. Belum muncul itu. Banyak pelanggan banyak ya. Nanti di daerah lain lagi. Kalau orang PLN maunya ganti. Dia kerja banyak. Tapi nanti pencatat nggak ada kerjaan. Ah, gayanya pekerjaan pencatat itu. Sekarang ganti pusat semua. Kan sudah enggak ada petugas pencatat lagi. Nah, ada mengurang apa menambah pengangguran? Menambah kehilangan pekerjaan. Itu ada remosan itu bujuk-bujuk saya terus. Ganti yang sudah akhir enggak mau biar aja itu sudah. Tapi yang tinggal di sini 1215. Nah, ini nomor meternya. Nanti kita isi nama. Salah huruf satu saja sudah ini ya. Iya. Sama dengan telepon. Arya di Sabtono. Sabtono. Sabtono apa Sabtono? Sabtono. Oh Sabtono. Pus. Pus. Nanti ada anak kucing kan? Memang sudah ada ya, Pak. Pasir itu sudah ada tapi nyala cuma malam saja. Nah ini. 81 ada listrik itu pun di besar saja. Kita masuk ke dalam belum ada listrik. Tapi orang sudah curi listrik 40 dari. Terjalan, mungkin jalan 2000. Apa ya? Cuma. Halo. Yo halo, bagaimana? Kita masih di ini, kok saya ada mau antar macet lagi. Oke. Eh? Iya, Nen. Nanti jantik. Nathan. Tuan Nathan. Nanti jantik. Karang-karang. Pelanggan. Satu mana tadi? Di bagian belakang sekarang. Belakang ini. Ya, gitu. Kan satu saja? Iya. Maksudnya itu satu ini satu? Iya. Kan rumah dua. Bukan. Bukan agak perangkap toh. Ini yang satu, dua, satu, lima tadi. Pergantian meteran sudah selesai ya Bunda. Sedulur semua. Ini jadi meterannya dari nol kembali. Kita lebih untung pakai yang ini ya Bunda daripada yang pulsa. Kalau yang kos-kosannya Bunda di yang tingkat itu pulsa, kalau yang di bawah ini meteran. Sampean dari PT Dasa Gauri gitu ya? PT Dasa Gauri. Sudah selesai Bunda-Bunda, petugasnya sudah mau kembali masang di tempat yang lain. Terima kasih ya Om. Panas sekali nih. Ya? Panas cuacanya hari ini. Biasanya hujan deras. Panas bentar saja malam hujan. Itu lagi. Kita pulang setugasnya.
mau ganti di tempat yang lain. Demikian tadi bunda-bunda, Bundalis mereview penggantian meteran diganti dengan yang baru, yang kira-kira umurnya sudah di atas 10 tahun diganti yang baru ya bunda-bunda, untuk menghindari terjadinya apa-apa yang gak diinginkan. Oke bunda, sampai di sini video Bundalis. Kami mohon dukungannya untuk like, share, dan komen, dan terima kasih bagi sedulur semua yang sudah subscribe. Bunda ucapkan terima kasih banyak. Moga-moga diberi umur panjang, dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa bahagia selalu dan selalu bersyukur. Assalamualaikum.